Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syariful Aziz. Masih di Game Class of Clan. Kali ini kita akan ratakan base TH11 menggunakan Hog dan Miner. Baik, sebelum itu videonya, jangan lupa klik subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, kita udah masuk ke arena pertempuran ini, guys. Oke, kita turunkan balon dan juga baby dragon di atas. Archer Queen menyusul. Ini kita gunakan 5 healer, guys. Oke, 5 healer di situ. Masih healer. Healernya mulai masuk. Ini untuk memancing isi cash clam dari musuh ya, guys. Di situ ada beberapa pertahanan musuh menghalangi laju dari Archer Queen. Masih menghancurkan. Green Warden. Di situ ada defense kita racun. Isi castle clan dari musuh. Oke, kita mati, sudah mati castle dari musuh. Masih ada Imperial Tower menghalangi Queen. Ada castle clan. Oke, kita turunkan barak pengurungan di bawah, guys, dan juga Yeti. Oke, kita turunkan pasukan Miller dan Jepok kita. Hancurkan base pertahanan musuh dan juga bangunan-bangunan yang ada. Mulai masuk ke Eagle Artillery. Oke, di situ menghancurkan tower hognya. Green Warden masih di belakangnya, masih belum mengeluarkan jurus. Ada sekumpulan pertahanan dari musuh. Kita set jurus Green Wardennya. Oke, kita kembali, kita spell heal operator kita. Oke, tinggal berapa bangunan, guys? Tinggal 4 bangunan tersisa. Expo, Wizard Tower, dan juga Arthur Tower. Masih bisa rata, guys, menggunakan combo Hog dan juga Miner ya. Dan juga kanan terakhir, guys. Rata, guys. Jadi itu tadi, jika kalian berhadapan dengan musuh Town Hall level 11 maksimal seperti tadi, kalian bisa menggunakan pasukan seperti yang itu tadi ya. Semoga bisa rata juga. Baik, cukup sekian video kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, share, dan komennya ya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.